Siapa yang mendorong, menunjuk contoh, memberi jalan kepada suatu kebaikan, kemudian orang lain buat kebaikan itu. Jadi anak-anak kita baca Quran setelah kita ajar dia, kita buat macam-macam, maka kita akan mendapat pahala sama macam yang dia buat. Dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Jadi sebab itu saya juga suka juga berdasarkan hadis ni menyarankan kepada dua pak, jangan sepenuhnya mengharap pada sekolah, jangan sepenuhnya beri apa nama ni tanggungjawab tu pada sekolah semua. Ibu bapa ada peranan dia juga di rumah. Kerana kebanyakan anak-anak kita ni dia pendidikan dia bermula di rumah. Kalau kita tak mampu nak mengajar secara spesifik, mungkin kita boleh gunakan guru-guru yang maksudnya kita beri pada guru-guru. Tapi ibu bapa ni ada peranan-peranan lain lah, memberi galakan, memberi dorongan dan seumpamanya lah. Sallimna ya sallimna ya sallimna dinana ya sallimna ya sallimna ya sallimna dinana ya sallimna ya sallimna ya sallimna فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
Thank you.